Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan di Jakarta. Aturan tentang PSBB ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 sebagai upaya pemutusan penyebaran virus corona. Pemberlakuan karantina semacam PSBB ini juga pernah dilakukan di Hindia Belanda. Bahkan, para penduduk yang melanggar ketentuan dari karantina tersebut akan mendapatkan hukuman. Harian The Sumatera Post yang terbit tanggal 20 Juli tahun 1910 memberitakan karantina kesehatan diberlakukan di Delhi. Seluruh biaya karantina untuk orang yang membutuhkan dibayar oleh pemerintah. Namun bagi mereka yang melanggar aturan pada kesempatan pertama akan langsung mendapatkan hukuman denda dan juga hukuman penjara. Hukuman penjara bagi orang Eropa adalah 2 tahun, sedangkan untuk orang pribumi adalah 2 tahun menjalani kerja paksa. Pada tahap akhir penjinakan pes, seperti yang dikisahkan Martina Savitri dalam tesisnya yang berjudul Dukun dan Mantri Pes, hukuman dan denda juga diberlakukan bagi para pelanggar aturan. Belsuit nomor 4064 tertanggal 25 April menerangkan bahwa setiap orang harus menjaga kebersihan pekarangan, rumah dan lingkungannya agar terhindar dari sarang tikus. Bambu utuh dan kotor dilarang digunakan di perkakas rumah. Barang-barang harus ditata dengan rapi dan beraturan. Barang siapa yang melanggar peraturan tersebut akan dihukum berdasarkan artikel nomor 2 dalam Statbelt nomor 484 tahun 1916, yakni denda dan juga penjara selama 1-6 hari bagi pribumi maupun orang Eropa. Kalau wabah influenza menyerang Hindia Belanda, aturan karantina beserta hukumannya juga diberlakukan dalam Statbelt nomor 723 tahun 1920 disebutkan wewenang untuk karantina diberikan kepada pejabat kesehatan setempat. Orang dari daerah terjangkit dilarang keluar atau memasuki daerah yang dinyatakan masih sehat. Bila aturan tersebut dilanggar, hukuman pidana sudah menanti. Setiap orang yang menolak pengawasan dan tindakan karantina diancam kurungan maksimal 6 hari atau denda uang sebesar 50 franc. Kepala sekolah atau pengelolanya yang tidak meliburkan sekolah juga akan dijatuhi hukuman yang serupa. Kontrol rutin terhadap kondisi kesehatan masyarakat juga digalakkan, khususnya terhadap korban-korban penyakit influenza. Lantaran penyakit ini berasal dari luar negeri, aturan ketat pada kapal-kapal di pelabuhan juga diterapkan. Orang-orang dari kapal dilarang turun dari kapal karena dikhawatirkan menulari penduduk di pelabuhan dan menyebarkan penyakit di darat. Setiap penumpang kapal yang turun harus menunjukkan bukti bahwa mereka bebas dari virus influenza. Bila tidak, mereka diperintahkan untuk tetap berada di kapal atau dikarantina terlebih dahulu sebelum diizinkan melanjutkan perjalanan. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.